Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku semua. Untuk mempersiapkan pelaksanaan UTS, di sini saya akan memberikan kisi-kisi tentang UTS Gasal untuk mapel PCKR kelas 12, di mana untuk materinya itu ada dua KD. Yang pertama, KD yang pertama adalah memperbaiki roda dan ban. Itu terdiri dari dua sub KD. KD yang pertama menerapkan cara perawatan roda dan ban. Di situ terdapat 5 soal. Kemudian untuk nomor 2, memperbaiki roda dan ban, terdiri dari 5 soal. Yang pertama, menerapkan cara perawatan roda dan ban terdiri dari 5 soal, itu meliputi A, tipe-tipe ban yang terdiri dari ban bias dan ban radial, B, keuntungan dari jenis-jenis ban, C, ban dengan ban dalam dan ban tubeless, D, jenis-jenis lapisan ban, E, jenis-jenis pola pada ban. Itu adalah materi yang berkaitan dengan KD yang pertama. Kemudian untuk KD yang kedua, memperbaiki roda dan ban yang terdiri dari 5 soal, meliputi A, akibat tekanan ban berlebihan, B, akibat tekanan ban berkurang, C, sistem kode spesifikasi ban, D, cara mengartikan kode ban tersebut. Kemudian untuk KD yang kedua, yaitu memperbaiki pelet, itu terdiri dari 5 soal, meliputi A, jenis-jenis pelet, B, keuntungan menggunakan jenis-jenis pelek tersebut, C, sistem kode spesifikasi pelek, D, cara mengartikan kode tersebut. Itu adalah kisi-kisi yang nanti kalian pelajari untuk persiapan dalam mengikuti UTS semester Gasal. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku, khususnya kelas 12, silahkan dipelajari materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.